Saksi Heri Prianto. Thank you.
Pendapat
diakui oleh negara melalui komite akreditasi nasional. Bentar ya. Nah, saudara menjelaskan menerima antara lain dua keping di sini. Ini ya, di sini. Dan dari mana saudara terima itu? Dari penyidik. Penyidik. Kita lupa, saya potong. Kan ada dua ya. Satu keping CD dari kelas yang merek GZ Pro 23B.
Thank you.
Apabila
Saya berharap
Suka atau tidak suka, di era pemimpinan
Yeah.
tim gitu ya. Nah, kemudian apakah hasil pemeriksaan yang terlalu itu dituangkan dalam laporan hasil atau berikut acara ya? Periksa acara nomor proyek 2956 terkait bentuk ini ya, yang terlampir di perkara ini ya. Ini yang bayar bukan? Thank you.
luas sekitar 5,5 hektar. Nah ini ya, ini lebih kenyataan ya. Maksudnya ini yang mudah, kemarinnya sama, maksudnya plafon. Nah, plafon ini juga benar, sepertinya sih ya, otomatis. Nah ini berkasih. Kan di bantuan. Tidak tahu, kalau kita punya, ada kan satu WhatsApp, masih terima jalan tadi.
sesuai radio 20-25-24 ya. Betul. Gitu kan? Itu sekarang itu Pak. Ya. Jadi nama fanya Profesor Fabio sekian kali. Oke. Sekarang pemahaman ahli. Dia direkam tanggal 28 ya, saya ingin aja bulan 5 jam 10.33.18 itu maksudnya di atas pesawat tidak ada perekaman, dia di atas pesawat dan di atas pesawat itu pemakaiannya, saya bisa jelaskan bahwa barang bukti yang kita terima adalah barang bukti yang berarti penyidik, kami juga penyidik yang melakukan proses pengambilan sebelum faktanya itu yang benar. Kita tidak melakukan proses pengambilan jadi dia ahli juga paham tahu ya. Ya kan, jangan satu arah namanya ahli kan netral saja bahwa jam ini dia jadi pesawat ya tidak ada dia merekam, sementara ahli katakan itu menjadi fakta persidangan, ahli mengatakan suara yang direkam tanggal 28/5/2020 ya direkam 28/5/2020 dipindahkan ke CD tanggal 29/5/2020 ya maksudnya itu nanti data ini kan ya, ya. Jadi saya mau pada dari persidangan bahwa tanggal 28/5 jam tersebut ini dia ada pesawat itu yang itu pendapatnya dia begitu ya kami soal dapatnya di atas pesawat yang benar-benar dia tidak tahu. Tadi bisa diulang lagi waktu
rumput, ada apa? Apa? Tidak ada. Tadi yang dibaca tadi itu sertifikat atau sertifikat of analyze atau report of analyze. Apa? Judulnya? Jadi saya terhadap hasil lab tadi itu judulnya sertifikat of analyze atau report of analyze. Berita acara pemeriksaan. Hanya berita acara. Oke. Ini kan sudah sertifikasi oleh KAN. Apakah tidak ada ketentuan dalam SOP itu kalau yang diambil oleh yang mensertifikasi hasilnya tidak boleh ini atau tidak ditentukan, tidak diatur? Oke. Ini kan dicatat untuk yang akan menggunakan sebagai masukan ya, tidak ada ya. Sewaktu ahli menerima dua sisi tadi, itu tanggal 2 Juni diterima langsung atau diterima lewat siapa? Langsung. Siapa langsung yang mengantarkan? Ada, coba lihat. Ida edisi B. Oh, Ida edisi B ya. Tadi saya terlompat yang dari 3 sampel suara. Yang mana yang akan digunakan pada akhirnya? Semuanya. Yang digunakan apanya? Suaranya. Bukan kalimatnya. Suaranya. Jadi kalau orang bisa menggunakan suara, bukan kalimat. Oke. Mana yang lebih dahulu diperiksa? Yang hasil pelapor atau hasil sampel baru pilih baru selanjutnya adalah pembanding. Oh, jadi itu adalah baru pembanding adalah yang ada tiga tadi. Oke, yang ini bisa pertama pembanding dulu atau baru pilihnya pelapor ini berisi pelapor ya. Apakah pada waktu diberikan itu dikatakan bahwa ini berasal dari mana? Tidak. Hanya diberikan ini ada suara, ini barang bukti. Hanya diberikan bahwa itu berisi barang bukti berupa CD. Yang berisi adalah sampel suara dan sampel nama. Itu yang akan dilakukan sendiri. Yang lain tidak ya. Jadi ini murni pure hasil dari perahli sendiri yang mengetahui bahwa suara ini dengan apa pembanding adalah sama, bukan rekan yang lain. Berapa lama itu? Ya. Berapa lama proses? Kalau untuk otomatisasi tidak lama, sekitar 2 jam. Apa? Otomatisasi. Yang keras begini? Otomatisasi. Berapa lama? Sekitar 1 menit. 1 menit? Ya, karena dibuatkan dalam sebuah alat, nanti dia akan menghitung lighting ratio dan daya. Sementara sampel suara itu berapa lama ya? Suara apa suara baik. Sampel suara itu bisa sekian panjangnya. Tapi dalam pemeriksaan audio dia hanya untuk mengambil 50 dan menerangkan dengan aplikasi itu hanya 50 detik dan 50 detik. 58 detik tengah. 30 detik. Barang bukti spesimennya atau panjangnya 58 ini dan sampel suara pengganti itu 53. Ada datanya. Tadi ada 3, 3, 53 detik apa salah satu? Kan sampel ada 3 tadi. 3, 3 53 detik atau salah satu? Jadi kalau 3, 3 itu mengambil memasukkan ke dalam sebuah alat. Kita berjalan. Oke, saya kurang paham. Ini kan ada 3 sampel. Tadi 1 sampel 53 detik. Atau ketiganya sekarang bisa 53 detik. Jadi alat tersebut langsung mengambil sebanyak untuk pengganjinya itu 58 detik. Dan subjek tadi katanya barang bukti yang 58 detik. Ini barang bukti 58 detik. Nah, kemarin 53 detik. 53 detik.
ada yang ini, jadi ada standarnya yang pertama adalah menggunakan IMFA, itu sudah kita sebutkan skornya 100. Ada kita sebutkan di IMFA, ada skor standarnya itu 100. Dengan likelihood ratio itu 15,8. Kalau kita ambil dunia sebenarnya, di atas 4, bahwa data tersebut menunjukkan very strong evidence for artinya identik. Ini saya berada ini, kalau hasilnya tidak identik, bagaimana angka kita? Di bawah 50%. Di bawah? Dengan skor status di bawah 4. Bahkan bisa betul, itu warnanya dia. Ya, yang tadi susah diambil. Biar masuk logika kami, ini kalau kamu mau ditutup, ke depan lainnya sempat.
apakah dari 0 sampai 58 detik di barang bukti maupun di sampel itu yang mana? Sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga. Kan tadi laju tidak sama seperti
ada kami pertama sekali di rekaman ada lobinya. Itu pertama sekali singa harimau serigala. Yang kedua singa serigala. Dan nah, itu yang pertama sekali suara aslinya. Semua suara itu gimana? Namanya otomatisasi, kadang menggantikan antara suara pembaca dengan suara baru di yang sama. Kalau saya, apa yang pertama kali ada suara yang baru itu atau gimana? Ya tadi dalam rekaman suara tadi, suara singa, harimau dan segala. Sedangkan yang lain adalah singa, harimau dan segala seperti itu. Saya sedang tidak mencari, tapi ada lagi barang bukunya. Jadi yang pertama, ini pemandi. Jadi dia boleh berapa. Baru boleh masuk. Makanya saya sampaikan. Ini pemandinya. Sekali dan ada berkali-kali. Contoh tadi kan ada menyebutkan ada singa-singa, kali singa, kedua harimau dan ketiga segala. Terus dalam rekaman suara tadi ada dia menyebutkan singa-singa, harimau-harimau dan segala begitu. Nah, apakah itu bisa dijadikan menjadi suara sama itu? Suara sama apa maksudnya rekaman? Iya. Tadi saya sampaikan bahwa pembagi adalah sudah ditranskripsi oleh guru. Jadi kita lalu tidak bisa kata-kata, tapi semua pembagi yang sudah ada kata-kata itu sudah tercatat di situ. Dalam barang bukti yang pembagi. Jadi fokus ahli ini bukan meneliti kata per kata dari melalui alat yang dipunyai oleh cyber, ya, meneliti soal suaranya. Jadi identik suaranya dengan si A atau tidak, gitu ya. Betul, itu pak. Jadi kata per kata ada di pembanding itu kata harimau, buaya apa gitu. Ada dua kali disebut. Pembanding lain menyebut harimau saja, buaya saja. Artinya secara bahasa Indonesia ada yang disebut banyak animal, banyak buaya. Ini satu pembanding untuk satu animal, satu buaya. Saudara bisa menjelaskan menurut keadaan saudara itu untuk penelitian yang saudara kerjakan. Ya, baik. Jadi ketika kita melakukan suara, kita kata, semua kata itu pasti akan diucap. Berbeda kata belum kata, proses otomatisasi ini akan mendapatkan nilai yang sama. Sepanjang apa yang Yeah.
yang
yang sudah diolah di tempat lain, dipergunakan lagi di tempat lain, itu masih sama kualitas, masih bisa sama kualitas. Tanggal
memeriksa yang seperti ini baru pertama kali. Filenya, tapi kalau file. Iya, dari tadi file yang kita bicara. Filenya. Ya, nama file. Pak, nama file apa itu dari? Nama file. Nama itu namanya. File audionya. Saya sampaikan bahwa saya memeriksa file audionya. Nah, yang saya tanya nama file siapa atau karakter siapa? Ya. Tidak tahu, belum. Pernah belum pernah baru pertama kali memeriksa dengan nama file WhatsApp Watch APP seperti ini baru pertama kali. Oke, pengalaman apakah ada di KPK atau ada di penyadapan judul file barang bukti dengan judul file yang dari penyidik membanding itu sama namanya? Kalau ini ada kemiripan tidak? Kemiripan? Ya, WhatsApp audio 2020 garis miring bulan garis miring tahun yang saudara terima itu judul filenya hampir sama atau beda? Sama ya, kalau dengan nama file sama ya dalam WhatsApp audio. Ya sama ya antara sampel ya maupun barang bukti. Ya.
mutasi oleh lapor 4 menit 8S. S itu pasti second ya. Sementara yang di apa di ambil suara 8 menit 38S, 8 menit 34S. Ini saya lihat di nomor apa yang
yang barang bukti pelapor tidak selengkap karena yang memang beda-beda semua barang bukti saya dapatkan dari kitanya kita datanya akan berbeda dengan saya nggak mau saya dia ini sekarang kan sininya sama gede semuanya sama hanya beda satu seri. Nah ini kalau tadi bukan gede botok misalnya itu udah beda karena karakter daripada sininya masuk akal saya. Sekarang semua sama hanya beda satu sini saja. Kenapa ini keluarnya belasan? Yeah.
C. Dengan ditemukannya tingkat kemiripan dengan skor 100 dan tingkat keyakinan kemiripan likelihood ratio 15,870. Yang berarti adalah very strong evidence to support prosecution dan notices dari sampel suara pembanding atas nama Ruslan alias Ruslan Buton. Maka suara barang bukti, ulangi, suara barang bukti adalah identik dengan suara pembanding atas nama Ruslan alias Ruslan Buton. Itu bagi kami ini adalah rangkaian kata-kata. Mana detailnya? Bisa jadi 100 itu apa aja? Di sini tidak ada. Nah, di sini mana? Kalau nilai terujung, bisa ke 100 itu mana? Ini yang dari tadi. Saya minta putar nyari itu. Saya pikir ini metadata-nya akan ketahuan kenapa jadi 100. Ini metadata. Dari mana? Ahli bisa mengatakan 100, mana ada di sini? Kedua, dari mana bisa 15, ini 15,870 apa 15,870? 15,870. Yang 100 itu sudah sampai 100%. Artinya? Skor. Iya, sudah sampai rekan itu gini. 100% itu lebih, tidak ada kan? Berarti tidak ada 15, 68 tidak ada. Kalau ini 15,870, berarti kan tidak ada 15,88. Kosong. Karena sudah 100%. Jadi yang mulia, saya sudah sampai ke pertanyaan. Perisian audio ada namanya GFM dan light illustration. Skor 100 itu berbeda dengan kiriman sama jarak sini. Tadi saya sudah sampai. Silakan kalau memang teman-teman masih aku ingin mengecek alat kami selama. Dari mulai awal sampai akhir selama. Dapat skornya adalah berdasarkan bukan dari pertanyaan, tapi berdasarkan alat. Tadi juga kita sudah akan nanti hadirkan juga alih-alih mendengarkan. Kalau itu bisa disampaikan juga dalam persidangan ini, apakah suara tersebut ada kemungkinan. Jadi skor yang 100 adalah skor. Likelihood ratio adalah rasio very strong evidence to support. Dalam ilmu statistik, di atas 4 maka hal tersebut adalah very strong evidence yang bisa disupport mendapatkan nilai identik. A itu mirip dengan suara. Itu saja, itu belum menjawab pertanyaan saya. Ya, jadi satu secara rasio, satu lagi secara skor. Di sini kami tidak melihat selain kata-kata ini yang mana bisa mengangkat skor tadi menjadi 100. Tidak ada di sini. Ada tadi. Saya sudah tunjukkan nilai 100 besar. Iya, di berkas ini. Iya. Tidak ada. Di halaman berapa? Ini kan hanya kalimat. Jadi skor itu kan bayangan, bukan bayangan, ini kan tadi. Iya. Ini. Iya, ada. Ada yang besarnya. Bisa jadi besaran di persidangan ini. Ada. Nggak bisa lagi ini. Mohon pemilihan, kami sudah dipotong. Tadi Bapak sudah lihat kan? Sudah lihat. Siapa yang hadir tadi? Bapak sudah lihat. Ada. Ada fotonya. Kami minta penonton yang mulai. Ini berkasnya. Amin. Kami tidak kecil. Iya, berangka. Tadi sudah saya tunjukkan kepada dia. Saya tunjukkan. Jadi melalui yang mulia, kami minta ini biar kami lihat, bisa kami katanya lagi. Ini bisa dipotong saja ya. Tadi sudah dipotong. Dan itu katanya foto lah. Belum. Belum. Yang minta foto yang mana tadi? Kami tidak mau foto. Kami minta dari ahli. Karena kalau foto nanti naik itu yang lain. Ini kembalikan pada tanggal berapa?
sudah sekarang tanggal berapa? Tidak, saudara ikut melakukan perdagangan terhadap dia. Ya, jadi
itu ahli yang berbeda. Itu namanya ahli industri transport, ahli menerangkan. Itu orang dari IPB. Pelatihannya, sejak waktunya bisa boleh saya tidak ingat pelatihannya. Karena ketika di kantor
ada di untuk ini ya, khusus ini khusus yang software ini ada di kita ada lembaga komite akreditasi nasional. Saya sudah masuk dalam BNSP. Kenapa ditanya dalam badan nasional ada yang dia? Yang menyatakan saya sertifikat adalah badan nasional akreditasi profesi. Yang dipertanyakan kompetensi sudah ada. Itu ada. Dalam pemeriksaan audio, kita melakukan proses pemotongan.
tidak belum menjawab saya itu. Tapi kan apa? Saya ini kan masih ikut penjelasan. Iya kan? Yang sampel pertama, kalau masih ingat, itu waktu kami mendengarkan, itu masih ada nggak suara orang lain atau suara kalimat lain? Kalau yang dimaksud dalam Malaysia sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Waktu tadi itu yang di sini, rekaman pertama, setelah dipersilakan, dengar nggak tadi ada suara orang lain atau suara lain? Dengar ya? Nah, itu aja cukup. Yeah, you can have that.